sekarang kita potong dulu ya. Baiklah Bunda, begini ya Bunda teksturnya. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Saya doakan semoga Bunda dalam keadaan sehat selalu. Baiklah Bunda, pada video kita kali ini kita akan membuat bolu durian spesial ala Mama Mia. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut: telur 5 butir, vanili secukupnya, mentega 200 gram, kismis 2 sendok makan, tepung terigu 250 gram, durian 250 gram, gula pasir 250 gram. Baiklah, bahan yang akan kita mixer adalah sebagai berikut: gula pasir, telur, mixer dengan kecepatan rendah, baru sedang dan tinggi. Seperti ini ya, kita masukkan durian yang telah dihaluskan. Dan kita mixer dengan kecepatan rendah. Kita masukkan tepung terigu yang telah diayak. Kita mixer dengan kecepatan rendah. Setelah merata tepungnya, lalu kita masukkan margarin yang telah didinginkan. Lalu kita matikan mixer. Lalu kita aduk dengan spatula. Kita aduk sampai rata. Jangan ada yang tertinggal margarinnya. Setelah rata dengan margarin, kita pindahkan ke loyang. Sebelum adonan kita masukkan ke loyang, terlebih dahulu loyang kita masukkan margarin dan kita taburin sedikit tepung. Sekarang kita masukkan adonannya ya Bunda.
Bunda. Sebelum kita masukkan ke oven, terlebih dahulu ovennya kita panaskan 150 derajat Celcius. Lalu kita tutup, kita tunggu sampai matang ya Bunda. Baiklah Bunda, setelah 10 menit kita masukkan topping kismisnya ya Bunda. Kita taburin biar cantik. Setelah kita taburin topping kismisnya, kita tutup kembali sampai matang ya Bunda. Baiklah Bunda, sekarang kita lihat dulu apakah sudah masak apa belum. Kita cucuk dengan cucuk sate dulu ya Bunda. Ternyata telah kering. Sekarang kita matikan api kompor terlebih dahulu. Kita dinginkan terlebih dahulu ya Bunda, baru kita pindahkan ke piring saji. Baiklah Bunda, bolu durian telah selesai kita masak. Sekarang kita pindahkan ke piring saji ya. Nah, seperti ini hasilnya ya Bunda. Wangi duriannya tercium aromanya. Baiklah Bunda, sekarang kita potong dulu ya. Baiklah Bunda, begini ya Bunda teksturnya.